Tengok kita cuci detailing ni kat dalam-dalam ni, rongga-rongga ni semua kita cuci. Okay guys, assalamualaikum semua. Selamat datang ke YouTube channel Madli Musa. So hari ni kita nampak langit cerah je. Cerah je. So kita ambil peluang ni untuk kita basuh motor. So nak basuh motor ni dia ada step-step yang tertentulah. Kita bukannya siram, lepas tu gosok, ambil sabun gosok terus kan. Cara-cara basuh motor yang betul ataupun secara detailing, kita perlu ikut step-step dia. Okey, yang pertama kita kena siram dulu motor ni dengan air. Dengan air pancutan yang kuat lah. Supaya pasir-pasir yang melekat dekat cover set ni, dekat rim, dekat semua lah. Kita kena buat apa? Tekan dekat kepala paip ni, kalau tak ada dia punya nozzle dia, bagi air kuat macam ni, bagi air deras. So siram semua ni, pastikan daripada atas ke bawah. Kalau kita nak macam ni, daripada bawah ke atas tak boleh masuk bawah seat ni kan, masuk bawah compartment ni. So nak daripada atas pancut tak apa, kuat pun. Ok, kita pancut semua dengan kuat dekat tayar, dekat rim. Lepas tu dekat bawah mak gad ni kita pancutkan supaya pasir-pasir tu keluar. So tinggal dia punya kotoran je. Pasir dah keluar habis. Dan selepas tu kita sediakan baldi. Dan kita bubuhlah kita punya ni dia punya sabun. Lepas tu wash and shine ni dekat DIY pun boleh beli. So masukkan dalam sedikit air. Dan kita ada dua benda, tuala dengan brush ni. Brush ni kita gunakan untuk detailing. Sebab kain ni dia tak boleh masuk ke dalam ruang-ruang kecil ni kan. So kita kena guna brush ni. Brush ni beli yang lembut ni, yang brush cat ni. Boleh beli dekat DIY juga. So kita akan guna ni sebagai detailing. Macam ni. Masuk ke celah-celah ni kan. Kalau guna kain tak sampai ni. Inilah yang dipanggil detailing-detailing tu yang kalau dekat kedai yang apa? Spa tu kan. Ini kalau hantar kedai ni, kalau tak RM15 ke atas haruslah kan. Sebab dia detailing. Dia cuci habis semua ni, celah-celah ni semua. Spot ring ni, celah-celah semua ni, semua ni bersih. Dia akan cuci semua. Sebab tu dia panggil detail. So detail, sedetail-detailnya lah. Sebab tu spa, dia panggil spa. So semua ni dekat kulit-kulit enjin ni ke celah-celah ni kan. Dia kena cuci lah. Ini lah dia panggil detailing. Okay, lepas kita cuci semua ni, celah-celah ni kan. Belakang pun dah habis sabun, kita celup balik dalam ni. Kita kena buat semua lah. Buat semua. Lepas habis semua, barulah kita gunakan kain ni untuk proses yang seterusnya. Macam fork ni kan, dia bukannya ada lubang-lubang. So kita boleh guna kain. Kita kena guna-guna macam ni. Macam tu lah. Lepas tu dekat cover set ni, make sure kita pancut air yang kuat tadi dah agak banyak lah kan, bagi betul-betul pasir-pasir halus ni dia tanggal. Dan dia tak akan, kita tidak akan menggosok macam kertas pasir lah kita punya cover set ni. Dan pastikan lepas kita basuh yang dekat bawah ni, kita nak naik ke atas kan. So kita rendam dulu kain ni dalam sabun, air sabun ni. Kita buat macam ni, bagi dia pasir-pasir yang halus yang melekat tu, dia turun, dia tak melekat dekat kain ni, supaya kita boleh lap yang kat atas ni yang confirm tak ada pasir kan. So tak akan merosakkan kita punya
cover set ni lah. Dia tak akan cala-cala kecil. Kalau cala-cala kecil tu kita boleh polish. Tapi motor baru lagi, kita takkan polish lah. Kalau nak polish pun boleh, tapi dia masih berkilat lagi. So macam ni lah cara pasang motor. Kita kena kena tahu tempat-tempat yang kotor. Kita kena basuh dulu kain ni. Kalau kita seboleh-bolehnya kita basuh dulu tempat yang tak kotor kain ni. Ha, contohnya dekat cermin atas dulu. Kita start daripada atas dulu seboleh-bolehnya. Ha, dekat kepala dia ni kan. Ha, dekat meter ni kita tak risau dah sebab kita dah guna PPF. Kalau ada pasir pun dia takkan calar dah. PPF tu memang kuat. Okay. Lepas kita habis semua basuh kat atas ni, barulah kita move ke bawah yang kotor-kotor. Lagi kotor daripada yang kat atas ni kan. Okay, macam ni. Lepas tu baru kita pergi ke bawah. Ha, tu step-step dia lah. Sebab kat bawah ni lagi kotor daripada kat atas. Takut kita start daripada bawah, pasir-pasir yang melekat tu kita basuh kat atas, yang tak kotor tu dia akan merebak ke atas lah. Kotoran tu apa, pasir yang kita risau kan. Pasir tu akan merosakkan kita punya cover set. Okay, so macam ni lah cara dia. Turun ke bawah. Okay, yang celah-celah tadi tu kita guna brush lah. Brush untuk detailing ni. Yang ni. Sebab kita tak sampai kan. Okay, kita buat macam ni lah. Okay. Okay, so then yang ni yang paling malas sekali kalau nak basuh motor dekat kawasan rantai ni. So kawasan rantai ni contohnya dekat dia punya arm ni. Arm ni dia ada minyak juga, minyak rantai. Yang ni nak kena buat banyak sabun sikit lah. Kita kena letak sabun banyak sikit supaya dia dia apa, tanggal dia punya minyak-minyak tu kan. Yang ni kena rajin lah. Kalau tak rajin, hantar je lah kedai. Okay. So untuk rantai pula, kita kena cuci dia dengan apa, chain cleaner lah. Chain cleaner tu boleh beli dekat kedai, ada chain cleaner. Lepas tu kita kena keringkan rantai tu, baru kita tembak dengan minyak rantai lah, apa, chain loop. So cuci rantai kita tak tunjuk lah kat sini. Kita tunjuk cara nak cuci motor je, step by step. Alright, lepas tu kita tembak je lah dengan air, bagi kering. Nanti kita lap. Okay guys, lepas kita dah detailing semua, kita sabun lagi sekali dan kita pancutkan dengan air deras semua sekali. Ni final lah. Okay. Kita pancutkan air kuat ni supaya kita tak perlu gosok dah. Kalau air tak kuat, kita kena guna tangan kita untuk gosok supaya sabun yang melekat dekat permukaan motor tu dia habis lah. Kalau tak habis, nanti sabun tu melekat, bila kita lap pun dia macam ada sabun kan. Dia tak betul-betul bersih lah. Okay guys, untuk lap ni kita kena gunakan kain yang bersih, yang baru. Jangan guna kain yang kita basuh tadi, dia dah ada minyak-minyak semua, pasir-pasir kan. Guna kain yang baru yang tak pernah kita gunakan untuk basuh motor, ataupun kita dah dah basuh, dah jemur. Okay, kita lap. Pastikan
kita lap ke semua sekali dalam rongga-rongga ni kan. Kalau tempat-tempat yang ada minyak lah, contohnya dekat kat sini kan, ha, janganlah lap, nanti terlekat minyak pula. Kat situ tak perlu lap. Okay, kalau dekat kedai dia ada air gun kan, air pressure tu. So yang tu lagi senang sebab dia boleh keluarkan air-air ni, lebihan-lebihan air. So kita kena lap, lepas tu kena buka seat ni semua. Okay, celah-celah ni semua nak kena lap. Lepas tu nak kena sengitkan turunkan tongkat dua ni, sebab radiator dia ni dia menakung air. Nanti aku tunjukkan. Okay, bawah seat jangan lupa, buka seat dan lap. Oh, seat ni dia basah tau, walaupun kita tak buka dia masa kita basuh, tapi tengok basah kuyuk. Tapi tak apa, sebab semua benda kat bawah ni bukanlah yang jenis sensitif kepada air. Semuanya fuse punya dia tutup. Semua ECU pun memang dia plastik je. Fuse pun dia tutup macam ni. So tak apa, tak apa. Janji masa basuh tu kita tutup seat tu. So air tu masuk bukan air yang pressure, air yang melimpah je masuk. Okay guys, jom aku tunjukkan. Kita kena sengitkan motor ni sebab radiator kita tu dia menakung air. Dia sirip-sirip dia tu, dia menakung air. Jom aku tunjukkan aku sengitkan motor ni ataupun tongkat sebelah. Okay, tengok air dia banyak gila keluar kan, daripada radiator. Okay guys, akhirnya dah siap dah kita punya detailing wash. So jom kita tengok dari dekat. Kita mulakan dari depan ni. So yang ni tak ada apa lah kan, motor kat sebelah atas ni dia tak kotor sangat. So kita basuh biasa je. So yang penting sekali adalah dekat rim ni, dekat rim, dekat caliper. Tengok bila kita dah detailing. Di depan ni pun tak teruk sangat sebab dia tak ada rantai. So dia tak kotor sangat kan. Tengok kita cuci detailing ni kat dalam-dalam ni, rongga-rongga ni semua kita cuci. Macam tu. So dekat caliper ni, dekat dalam-dalam tu semua kita cuci. So dia bersih lah sampai ke dalam. So bukan cuci biasa-biasa lah detailing ni. Tu maksud detailing lah. Okay, so kat atas celah-celah mana pun kita cuci dia. Okay, so dekat kulit enjin, ha ni kulit enjin. Tengok dekat dalam, kita cuci dia bersih. So kalau sekali imbas tu nampak macam barulah. Oh ni, benda ni aku sejak beli motor tak pernah guna pun, rasa macam nak buang je. Korang masih simpan ke dah buang? Okay, okay. So tengok. Okay, exhaust, swing arm ni. Tengok swing arm ni, cuci. Brake hose, brake caliper belakang, Tokiko. Dan yang penting rim ni. Tayar banyak lagi guys, baru 3,000 je jalan. Tengok dia punya disc, dia punya rim ni. Rim belakang ni yang penting. Rim ni dikira kalau compare dengan Y16 tu ataupun Y15, rim dia lagi senang nak basuh sebab tak ada ruang-ruang yang apa, terselindung. Dia direct je. Tapi kalau yang paling senang basuh adalah rim SP522 Racing Boy tu lah. Okay guys, bersih kan. So inilah detailing. So kat bawah mark guard ni pun senang juga basuh. Bawah mark guard dia senang basuh. Tengok belakang pun senang basuh. Bersih je. Kalau Y16 punya dia ada kotak-kotak kan, lagi susah basuh.
Okay, kita move ke sebelah kiri pula. So tengok, walaupun ada rantai tapi kita dah basuh dah. Dia punya minyak-minyak yang melekat kat rantai semua dah bersih. Nampak dia punya color merah dia tu naik kan. Semua bersih. Atas ni pun bersih. Atas ni pun bersih. Dan dekat swing arm ni, biasanya dekat swing arm atas ni kan, atas ni selalu kotor. Tu still ada juga dia punya bintik-bintik tu. Boleh nampak dekat kamera zoom in ni. Okay, selainnya bersih sampai ke sini. Okay. Okay, so bullet engine sebelah sini dia tak ada sangat, dia punya kopak-kopak dia tak ada sangat, dia straight, dia flat je. Okay, so lain-lain tak adalah, lain-lain biasa saja. So rim depan biasa saja. Celah-celah ni dia ada juga celah-celah kat situ. So memang kita cuci habis tadi. Dan bawah ni, okay, dia punya radiator cover pun kita cuci biasa saja. Dia tak ada sangat. Okay guys, itu je. Itu saja. So dekat kokpit dia, kokpit dia memang kita pakai PPF, memang dia nampak clear sangat. So 2822 masih 178 lagi. Okay guys, itu saja kongsian untuk kali ni. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum, bye bye.